Halo teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang menyaksikan video saya ini. Selamat datang di channel Pak Kasi Traveler ya. Pagi hari ini saya berada di Jakarta Pusat, tepatnya ini di depan stasiun Tanah Abang. Nah itu teman-teman ya, besar sekali stasiun Tanah Abang. Nah ini stasiun Tanah Abang ini lokasinya tidak jauh dari pusat grosir Tanah Abang, dan lokasinya juga tidak jauh dari halte bus Transjakarta ya. Nah itu sampingnya itu udah halte bus Transjakarta. Jadi untuk menuju ke stasiun Tanah Abang ini banyak opsi ya, kalian bisa naik kereta KRL atau naik bus Transjakarta. Teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan informasi perjalanan menuju ke sebuah pulau yang memiliki keindahan pantainya dengan airnya yang jernih sekali, sebening kaca ya, dan hamparan pasir putihnya yang sangat lembut sekali. Dan untuk menuju ke pulau tersebut, kita menyeberangnya tidak sampai 10 menit teman-teman, kita sudah sampai. Dan untuk total biayanya dari Jakarta atau dari stasiun Tanah Abang ini, total biayanya kurang lebih sekitar 30 ribuan saja. Kita sudah bisa sampai ke sebuah pulau yang memiliki keindahan pantai yang sangat indah. Oke, teman-teman, bagaimana keseruan rangkaian perjalanan saya dari Jakarta menuju ke pulau yang sangat indah dengan hamparan pasir putih dan air sebening kaca? Saksikan video perjalanan saya ini hingga selesai dan jangan di skip agar kalian bisa mendapatkan informasi cara transitnya, total biayanya komplit lah. Oke, teman-teman, saksikan videonya hingga selesai. Selamat menyaksikan. Sekarang ini pukul 04.41. Hari ini hari Senin ya, tanggal 9 September tahun 2024. Oh ya, teman-teman, untuk langkah yang pertama, trip perjalanan murah dari kota Jakarta menuju ke sebuah pulau yang memiliki pantai dan hamparan pasir putih yang indah, untuk langkah pertamanya kita akan naik kereta KRL Komuter Line dari stasiun Tanah Abang menuju ke stasiun Rangkas Bitung. Selain dari stasiun Tanah Abang, kalian juga bisa dari mana saja ya, kalian bisa dari Bogor atau dari Cikarang atau Bekasi atau Tangerang. Jadi inti poinnya kita harus menuju ke stasiun Tanah Abang terlebih dahulu, atau kalian bisa naik bus Transjakarta dari mana saja, jadi tujuannya itu ke stasiun Tanah Abang. Untuk tripnya ini kalian bisa berangkat pagi atau agak siangan ya, ya jam 8 juga bisa, karena trip perjalanan kita ini PP ya. Nah oke teman-teman, seperti biasa ya, untuk naik kereta KRL Komuter Line kalian bisa menggunakan kartu elektronik dari bank yang saya sebutkan di bawah ini. Nah kita langsung tap aja nih. Untuk tarif kereta KRL dari stasiun Tanah Abang menuju ke stasiun Rangkas Bitung itu tarifnya murah ya, hanya Rp8.000. Oh mantap, murah sekali. Dan untuk KRL tujuan Rangkas Bitung ini di peron jalur 5 atau 6 ya, nah itu 5 atau 6. Jadi kalian ikuti petunjuk aja.
kita menuju ke peron 5 atau 6 ya. Jadi inti poin dari perjalanan saya itu kita harus menuju ke stasiun Rangkas Bitung. Karena setelah dari stasiun Rangkas Bitung, nanti langkah keduanya kita akan naik kereta lokal Merak dari stasiun Rangkas Bitung menuju ke stasiun Merak. Nah, itu jadwalnya ini ada yang jam 7:30, terus ada lagi yang siang jam 10. Jadi kalian bisa berangkat agak siangan juga bisa, nggak perlu berangkat subuh seperti saya ini. Kalau saya ini berangkatnya subuh begini ya, karena saya mau naik kereta KRL-nya yang pertama, yaitu jam 5 pagi. Soalnya saya mau nguber kereta lokal Meraknya ini yang jam 07:35 dari stasiun Rangkas Bitung. Kalian juga bisa berangkat agak siangan sih, terus naik kereta lokal Meraknya ini yang jam 10. Nah, ini nih peron jalur 5 atau 6. Ini tuh 04:45 ya. Ini jadwal yang pertama ini pukul 05. Terus jadwal yang keduanya ini pukul 05:20. Soalnya kereta KRL tujuan Rangkas Bitung itu setiap 20 menit ada perjalanan. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk ketinggalan ya. Nah, sebelah kiri jalur 5, sebelah kanan jalur 6. Nah. Wah, ini pas nih. Keretanya baru masuk nih. Ini kayak yang pertama nih. Ini yang jam 5 nih. Jam 5 tujuan Rangkas Bitung. Nah, ini jalur 5 ya. Nah, ini jalur 6. Jalur 6 ini nanti pasti ada yang jam 5:20. Tujuan Rangkas Bitung. Kita naik ini ya. Ini adalah langkah pertama trip perjalanan murah dari Jakarta menuju ke pulau yang memiliki hamparan pasir putih dan air sebening kaca. Ini jam segini udah ramai ya, orang berangkat kerja ini. Pukul 06:46 ya teman-teman.
Kita sekarang ini sudah tiba di stasiun Rangkas Bitung. Nah, ini teman-teman. Stasiun Rangkas Bitung ini masuk di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, ini nggak bisa turun nih kita sini nih. Nah, kita lewat sini dulu. Nah, ini teman-teman, situasi stasiun Rangkas Bitung. Teman-teman, setelah kita tiba di stasiun Rangkas Bitung, kita akan lanjut lagi untuk langkah yang kedua, trip perjalanan wisata murah dari Jakarta menuju ke pulau yang terkenal dengan hamparan pasir putih yang indah dan pantainya yang jernih sebening kaca, yaitu Pulau Merak Kecil. Untuk langkah yang keduanya, kita akan ganti kereta. Kita akan naik kereta komuter Merak atau kereta lokal Merak ya, dari stasiun Rangkas Bitung menuju ke stasiun Merak. Untuk jadwal kereta api lokal Merak ini pukul 07.35. Jadi ada waktu tunggu sekitar 40 menit lah ya, kita menunggu di stasiun Rangkas Bitung. Dan untuk tarif kereta lokal Merak ini murah ya, hanya Rp3.000. Wow, mantep. Jauh dekat Rp3.000 ya. Dan untuk tiket kereta lokal Merak ini kalian bisa beli di aplikasi KAI Akses atau kalian bisa beli langsung di loket ya. Dan untuk kereta lokal Merak ini tiketnya dijual 100% tiket untuk tempat duduk dan 50% tiket berdiri. Jadi totalnya itu tiketnya dijual 150%. Jadi kereta lokal Merak ini ada nomor kursi ya. Tapi sebelum kita lanjut naik kereta lokal Merak, kita wajib untuk keluar stasiun Rangkas Bitung untuk ngetap tiket kereta KRL yang kita tap di stasiun Tanah Abang tadi ya. Kita menuju ke pintu keluar stasiun Rangkas Bitung ya. Kita keluar stasiun terus masuk lagi. Nah, di sini nih teman-teman. Kalau di sana itu keluar ke pasar ya. Nah, ini belok ke sini nih. Nah, ini kan gate pintu untuk transit kereta lokal. Nah, ini teman-teman. Di sini saldo kita baru terpotong ya. Tarif dari stasiun Tanah Abang sampai Rangkas Bitung itu Rp8.000. Ini kita keluar sini ya. Nih, stasiun Rangkas Bitung. Nah, itu. Nah, untuk loketnya di sini, teman-teman. Nih, loket khusus kereta lokal Merak. Wah, itu kan ada tulisannya kan? Sisa tiket berdiri. Berarti yang untuk duduknya sudah nggak ada. Jadi kalau kalian beli, berdiri. Nah, masih ada waktu tunggu kurang lebih sekitar 40 menit ya. Kita tunggu di luar dulu deh. Nah, ini ruang tunggu di sini juga bisa. Kalian mau masuk juga bisa ini. Nah, ini teman-teman, situasi di luar stasiun Rangkas Bitung ya.
Kalau kalian mau cari sarapan pagi ada di sebelah sana tuh. Sebelah sana itu kan pasar tuh, banyak yang jualan tuh. Nah, ini. Ini kita langsung masuk aja ya, boarding. Saya udah pesan di aplikasi Kai Akses. Kita langsung scan dari handphone aja. Nah ini teman-teman, kereta lokal Meraknya tersedia di peron jalur 3 ya. Ini teman-teman, peron jalur 3. Nah ini teman-teman, lagi proses penyambungan lokomotif kereta lokal Merak. Nah ini untuk lokomotif yang berdinas pada kereta api lokal Merak ya. Lokomotif CC201 tahun mulai berdinas tahun 1992 ya. Untuk deponya, depo induk CPN. CPN itu Cipinang, Jakarta Timur. Nah ini kita langsung masuk aja ya. Nah ini teman-teman, interiornya seperti biasa ya. Konfigurasi seatnya ini di sini 2 orang, di sini 3 orang. Dan saling berhadapan ya. Nah kayak gini nih ya, ciri khas kereta ekonomi lokal ya, beradu lutut lah ya. Yang penting kan mas ada pendingin udara, jadi nggak panas. Nah terus ada colokan ya kan. Ini totalnya ada 106 penumpang di setiap rangkaian gerbongnya. Nah ini gerbong paling belakang. Perlu kalian ketahui bahwa kereta lokal Merak ini dalam sehari ada 7 kali keberangkatan ya. Dari subuh ya, yang pertama itu jam 5. Nah, kalau ini yang kedua nih, jam 7:30. Stasiun Cilegon.
pintu masuk pelabuhan Merak. Posisinya berada di depan pintu sebelah kiri dari lajunya kereta, langsung masuk tangga atau jembatan stasiun akhir Merak. Bagi yang belum mengalami 65 silakan bergeser ke depan. Pukul 09.21 teman-teman. Nah ini tiba di stasiun Merak. Nah ini kalau sebelah kanan ini pintu keluar. Nah kalau sebelah kiri ini kalau kalian mau ke dermaga ya. Nah ini. Nah ini situasi stasiun Merak ya. Nah itu kan udah kapal tuh. Nah ini kalau kalian mau menyeberang ke Pulau Sumatera, kalian keluarnya sebelah kiri ya, terus naik JPO itu, nah itu langsung ke dermaga. Kalau nggak salah itu dermaga berapa itu? Dermaga 6. Nah itu kan kapal Roro-nya udah kelihatan. Tapi kalau untuk dermaga eksekutifnya agak jauh ya, sebelah sana ya. Nah ini kalau keluar, nah sebelah sini nih. Nah ini teman-teman, ini keluarnya. Oh ya teman-teman, setelah kita tiba di stasiun Merak, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga trip perjalanan wisata murah menuju ke Pulau Merak kecil yang mempunyai hamparan pasir yang sangat indah dan airnya yang bening ya. Jadi untuk langkah ketiganya kita akan ganti armada, kita akan naik angkot dari depan stasiun Merak menuju ke Pelabuhan Pantai Mabak, yaitu dermaga untuk menuju ke Pulau Merak Kecil. Jadi kita naik angkot ya. Kita sekarang jalan kaki menuju ke pintu keluar stasiun Merak. Jaraknya dari stasiun Merak menuju ke dermaga Pantai Mabak itu kurang lebih 1,2 kilo. Jadi kalau naik angkot ini 5.000 ya. Kalau jalan kaki ya gempor juga sih. Pintu keluarnya sini. Nah ini KAI Merak. Nah stasiun Merak ini stasiun paling ujung barat Pulau Jawa ya. Jadi mentoknya di stasiun Merak. Kalau ujung timur ini stasiun Ketapang yang di Banyuwangi. Kalau di sebelah barat itu stasiun Merak. Nah, dari sini kita jalan kaki ya menuju ke pintu keluar. Nah, pintu keluarnya dari sini, kita jalan kaki ke sana. Nah, ini ada warung nih. Kalau mau makan, makan dulu di depan ini. Ada warung murah nih. Oh, ada nasi rames atau apa. Nah, ini pintu keluarnya ke sini, teman-teman. Nah. Kita jalan kaki ya, terus ke sana. Nah, itu pintu keluarnya di sana. Nanti di sana ini banyak angkot yang attend. Jadi angkot ini udah hafal lah, mereka-mereka yang mau ke Pulau Merak Kecil itu pasti menuju ke dermaga Pantai Mabak itu. Jadi ada beberapa angkot yang nungguin. Stasiun Merak plus 3M, berarti stasiun Merak ini berada pada ketinggian 3 meter di atas permukaan laut. Stasiun Merak ini berada memang di tengah-tengah dermaga pelabuhan Merak ya. Nah ini sebelah kiri aja kelihatan nih jalur antrian truk. Nah ini kereta lokal Meraknya ini nanti kembali lagi menuju ke stasiun Rangkas Bitung. Nah ini teman-teman, kita sudah tiba di ujungnya pintu keluar stasiun Merak ya. Nah itu kan banyak angkot-angkot tuh. Nah kita naik angkot itu.
Oh, biasanya di sini, nah itu depan tuh. Ini ke pantai Jalang. Gitu ya. Mana? Jo. Yang mana? Yang merah kecil. Yang nomor berapa? Nomor 2 yang nomor 2. Nomor ini. Yang metro. Oh iya. Nah, ini teman-teman. Angkotnya nih. Ini ya? Nah, kita dulu depan deh. Teman-teman, udah tiba di pelabuhan Pantai Mabak ya, dermaga untuk menuju ke Pulau Merak Kecil. Tadi masuk itu bayar 2.000 ya. Nah, terus ini tadi angkot yang kita naikin ya. Ini angkotnya tadi 5.000. Deket sih, cuma 1 kilo ya. Nah, untuk masuknya ini jasa penyeberangan Pantai Mabak ini tujuan Pulau Merak Kecil ini satu orangnya 15.000, ini sudah PP. Ya iya, udah. Ya, emang ada ininya, ada kamar mandinya. Ada. Berapa? 3, Pak. Nah, ini. Ini per orangnya 15.000. 15.000 sudah PP ya. Antar jemput Bapak, sudah PP ya? Betul. Mana kapalnya, Pak? Kata paling murah. Silakan masuk. Sudah merapat, Bapak. Nah, ini teman-teman. Ini pulaunya deket, nah itu kelihatan ya, itu Pulau Merak Kecil, itu yang sebelah sana Pulau Merak Besar. Deket lah, ini paling 100 meter ya, paling 5 menit lah naik perahunya. Pak ini ya? Waduh kok gerimis nih ya. Udah nih Pak? Oh ini baru hujan ini? Oh baru hujan. Nah ini kita naik perahu ya. Nah naiknya paling 5 menit ini. Nah, ini jam berapa ini? Jam 09.45. Sembilan empat sembilan ya, coba 5 menit ya, nggak sampai ya. Nah ini teman-teman udah tiba nih, cuma gerimis nih ya. Selamat datang di Pulau Merak Kecil. Nah itu kan, itu tadi kita naik itu ya. Nah di sini aja udah bening tuh, cuma ini gerimis nih. Wah. Nah ini ada partisipasi kebersihan Pulau Merak Kecil ya, kita bayar 2.000. Nah ini teman-teman, kita sudah tiba di Pulau Merak Kecil, pulau yang memiliki hamparan pasir putih yang sangat indah dan airnya yang bening, sebening kaca ya. Nah ini di sini saya bertemu sama ini nih penjaga ya. Pantainya ini siapa nih namanya Pak? Anak pulau yang mengelolanya. Oh anak pulau ya. Oh ada Instagramnya juga kan? Ada ya. Anak pulau atau Pulau Merak Kecil.
Oh iya iya. Bang, di sini saya mau informasi, Bang. Pengen tahu informasi tentang Pulau Merak kecil ini, kan ada paket-paketan apa? Snorkeling atau apa gitu. Kita fasilitas sementara yang buat paket ada snorkeling sama camping ground di sini. Snorkeling sama camping ground. Iya, ya, sekarang camping ground dulu, Bang. Kalau camping ground ini biayanya gimana, Bang? Kalau camping ground biayanya untuk registrasi per orang 20.000. Per orang. Kalau di atas di bawah 18 tahun 15.000, 10.000. Oh, itu sudah termasuk kapalnya belum? Itu perahunya. Kapalnya beda. Kalau misalnya yang kunjung biasa kan untuk berlibur 15.000 kan PP. Yeah. Untuk camping karena dia hitungannya 2 hari jadi 30.000. Satu orang 30.000 plus menginapnya? Registrasi di kita di Pulau Merak kecil 20.000 per orang. 20.000 per orang. Itu sewa tendanya bawa sendiri ya? Tenda bisa bawa sendiri atau dari kita juga nyewain juga. Oh, tenda kalau sewa berapa tenda? Ada paketnya, ada 3 paket yang tersedia. Hah? Ada untuk kapasitas tenda yang 2 orang, 4 orang sama 6 orang. Iya, berapa-berapa itu? Beda-beda. Kalau yang paling murah 20.000 untuk 2 orang. Itu udah lengkap sama kompor, gas, 150.000. Lampu sama tiket. Udah komplit semuanya ya. Untuk 2 orang. Iya. Terus kalau yang 4 orang 200.000 dan yang 6 orang 250.000. Itu sudah komplit semuanya ya. Komplit semua. Oh iya. Ya, sama berikut kompor, gas buat masak-masak lah. Masak-masak. Lah masak-masaknya kalau kita enggak bawa ada ikan enggak, Bang? Nah, kalau ikan paling mancing aja. Oh, gitu. Mancing kalau aja. Kalau malam warung tutup. Oh gitu. Oh, kalau malam tutup ya? Warung. Tapi dijamin aman kan ya? Aman. Karena kita setiap malam ada yang jaga juga kok. Oh. Jaga juga. Untuk toiletnya ada ya? Toilet ada, cuman kalau misalnya untuk orang camping enggak usah ini, soal toilet tetap ready kok airnya. Oh iya, terus untuk musala ada juga ada. Ada ya. Oh, gitu ya. Terus untuk paket apa? Di sini ada paket kayak sama banana boat atau apa gitu ada ya? Banana boat biasanya pas hari besar aja kalau nggak hari libur sama weekend. Oh, ya, weekday gitu. Dia nggak ada. Terus kalau untuk ini, snorkeling ini, Bang? Snorkeling, itu 500.000 per 5 orang, per grup. Per 5 orang? Iya. Lah kalau orangnya cuma 2 gimana, Bang? Kalau orang itu tetap 500.000, Pak. Oh, kalau kita tetap. Di sini snorkelingnya. Jadi minimal itu 500.000 itu 5 orang. Jadi iya, di bawah 5 orang tetap 500.000. Iya, gitu. Soalnya kita snorkeling, kita larin ke Pulau Merak besar spotnya. Oh, spotnya di sana naik perahu itu ya. Betul. Oh. Kita anterin. Berarti 500.000 itu udah bersih semuanya udah ya. Bersih, udah sama guide-nya, sama udah sama input alat. Berapa sama jam? Dokumentasi underwater-nya ada kita juga pakai ini juga. Oh, perhatikan. Udah termasuk dokumentasi, termasuk. Udah guide-nya itu 500.000 5 orang ya. Ke sana PP-nya. Sama buat makan ikan di sananya udah. Oh, rotinya itu ya, roti. Ya. Itu untuk 1 jam. Untuk 1 jam berapa spot itu? Dihitung pas nyebur. Oh, jadi berarti pas berangkatnya enggak dihitung 1 jam itu. 1 jam itu pasti pas situ ya. Nyebur baru hitung 1 jam. Berapa spot itu, Bang? Ada 3 spot di Pulau Merak besar. Oh, di Pulau Merak besar aja ya. Kalau kita lari ke sana karena di sana masih ikan dan biota lautnya di sana semua yang masih. Gitu ya. Terumbu karang, anemone di sana semua. Terus kalau untuk konsumsi enggak ada, Bang ya, di sini ya? Konsumsi apa itu? Makanan atau apa gitu? Oh, kalau makanan paling yang ini aja, warung-warung ini ya? Kalau makanan paling warung, kita warung paling sampai jam 5 juga ada, tutup sih kalau gitu ya. Ya udah deh. Oke deh, Bang. Iya, siap. Terima kasih atas infonya, Bang ya. Sama-sama, Pak. Nah ini, teman-teman, sekarang kita explore Pulau Merak kecil. Nah, kita lewat sini. Nah ini kan, di sininya pinggir-pinggir aja udah bening ya, airnya itu. Meskipun di jauhnya di depan kita itu banyak kapal-kapal yang mau bersandar ya, tapi tidak mempengaruhi air di bibir pantai Pulau Merak ini ya, airnya tetap bening. Oh, mantap teman-teman ya. Nah itu kan Cilegon. Di depan kita itu adalah dermaga pelabuhan Merak ya. Dan di sini adalah pantai Pulau Merak kecil. Mantap teman-teman. Airnya juga bening sekali ya. Kalian bisa
berenang di pinggir-pinggir pantai nih. Kalau yang di sini didominasi dengan bebatuan, kalau yang di sana tadi pasir. Nah, di sana juga ada lagi pasir tuh. Kita menuju ke sana ya. Pulau Merak kecil ini sangat kecil sekali ya. Nah, ini kita berkeliling aja paling 5 menit. Dan nggak usah khawatir ya, di Pulau Merak kecil ini banyak yang jualan warung-warung, tapi cuma sampai jam 5 sore. Terus tersedia juga toilet dan musola juga ada. Nah, ini kita lewat sini ya. Nah, ini pulaunya kecil sekali. Nah, ini di sini ya udah sampai lagi ke ujung yang dermaga tadi itu. Nah, ini teman-teman. Ini ada toilet ya. Nah, ini toiletnya nih. Jadi kalau kalian mau camping di sini juga nggak usah takut karena ada toiletnya. Nah, ini toilet Pulau Merak kecil. Terus untuk musolanya di mana ya? Nah, ini untuk camping di sini juga nih. Hati-hati hewan laut beracun, bulu babi, ikan lepo. Nah, ini gunakan alas kaki saat berada di air. Oh, ini ke warung ini ya, warung-warung yang tadi nih. Bang, misi bang, musolanya di mana bang? Musola. Ada musola di sini. Ada. Di sebelah mana? Bisa lurus ke sana, paling bawah pak ya, nanti ke kanan. Oh, pas pintu masuk itu. Pas pintu masuk ke kanan aja. Pak. Oh, yang ada warung-warung itu. Oh, lalu, posisinya di sana berarti. Di situ, pak. Oh. Kalau bapak mau cepat di sebelah sini nih ada nih pelang musola pak. Nanti oh, ada ya. Oh, iya iya iya. Saya mau cuma ngasih tahu posisi musolanya di mana. Kalau mau diantar bisa. Oh, enggak usah, udah. Ini apa ini? Taman Bulan. Oh ya, Taman Bulan Anak Pulau ini. Untuk posisi musolanya ada di depan yang kita tadi masuk itu teman-teman. Pas masuk kan ada warung-warung tuh. Nah, posisi musolanya ada di situ. Ini teman-teman, pasirnya putih ya, lembut sekali. Dan airnya ini bening sekali teman-teman. Nah, itu kelihatan dasarnya semua itu. Padahal di sana itu pelabuhan loh ya, banyak kapal-kapal feri ya. Tapi tidak mempengaruhi kondisi air laut di Pulau Merak kecil ini. Tetap aja bening ya. Oh, sampai ke sana juga. Nah, tadi kan kita di situ tuh. Mana mana situ tuh. Nyebrang gak sampai 5 menit nyampe. Oke teman-teman, sesampainya saya di Pulau Merak kecil yang terkenal dengan pasir putihnya yang sangat lembut dan airnya yang sangat bening sekali. Sesampainya saya di Pulau Merak kecil, berakhir pula video trip wisata perjalanan murah dari Jakarta menuju ke Pulau Merak kecil yang berada di Merak, Kota
Cilegon dengan total biaya hanya 31.000. Dari Jakarta sudah sampai ke Pulau Merak kecilnya, nyebrangnya cuma 5 menit teman-teman, cepat sekali ya. Untuk rincian perjalanan biaya ya, tadi itu berangkat dari stasiun Tanah Abang naik kereta KRL Komuter Line 8.000, terus ditambah lagi naik kereta lokal Merak 3.000, terus naik angkot 5.000, terus tadi naik perahunya 15.000 ya untuk PP. Jadi totalnya ini 31.000. Wow, murah sekali teman-teman. Dan untuk masuknya tadi di situ tadi 2.000, terus di sini tadi 2.000. 4.000 ya untuk partisipasi kebersihan. Dan untuk waktu perjalanan tadi berangkat jam 5 ya. Jam 5 terus jam 9:30 tiba di stasiun Merak, terus jam 10 sampai di Pulau Merak ya, kurang lebih sekitar 5 jam lah perjalanan ya. Selain jam 5 kalian juga bisa naik yang jam 7:30 ya dari stasiun Tanah Abang. 7:30 masih keburu lah untuk naik yang jam 10 pagi kereta dari Rangkas Bitung. Kalau tadi saya naik yang 7:30, kalian bisa naik yang jam 10 sih. Berarti kalau naik yang jam 10 kalian berangkat dari stasiun Tanah Abang ini jam 7:30. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Pakasi Traveler ya. Apabila ada info kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya Pakasi Traveler, terima kasih sudah menonton. See you next trip on my channel. Untuk cara kembali menuju ke Jakarta, kita naik perahu lagi ya menuju ke dermaga Pantai Mabak yang tadi kita naik perahu ya. Kita nggak usah bayar lagi kan, tadi untuk perahunya kan sudah PP. Jadi kita naik perahu lagi, terus naik angkot menuju ke stasiun Merak. Nah, kita tunggu di sini, kita tinggal minta petugas saja penjaga pantai Pulau Meraknya suruh mendatangkan perahunya. A heart speed to the city streets, we begin to feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top.